romantis bikin baper, Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting mesra. Kemeriahan ulang tahun Antv ke-27 tahun, tidak hanya menghadirkan bakat luar biasa para artis tanah air, namun, terselip juga kehangatan melalui penampilan keluarga artis paling viral, keluarga Sarwenda, Betren Peto Putra Onsu dan Talia Onsu, keluarga Nagita Slavina dan Rafathar serta keluarga Gisela Anastasia dan Gempita. Acara yang berlangsung di Monumen Pembebasan Irian Barat, Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, juga berikan pemandangan romantis. Tatkala Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tampil bersama, beradegan di atas panggung, mereka diguyur hujan. Setiap kemesraan yang nampak sembari ditemani hujan, sukses bikin baper. Potret momen tersebut sudah dipajang oleh Igun di Instagramnya. Pedangdut yang juga merupakan desainer ini sertakan caption berupa lagu paling baru milik Ayu yang dinyanyikan saat mereka tampil di atas panggung. Apalah cinta, tulis mantan kekasih penyanyi pop Rosa. Jeritan kebahagiaan penggemar keduanya nampak nyata pada kolom komentar. Doa supaya Ayu Igun berjodoh pun kembali tercetus. COUPLEGOALS BAPERI, romantis banget Mas Igun sama Bunda Ayu at Ayu Ting Ting 92. Semoga berjodoh ya Mas Igun sama Bunda Ayu, amin. Aku sudah nonton, sumpah aku bahagia banget lihatnya sampai teriak lihatnya. Terlalu gemes liatnya, semoga cepet nikah ya mamas at Ivan garis bawah Gunawan. Gak tahu kenapa kalau lihat Kak Ayu sama Kak Igun bahagia aja gitu. Semoga berjodoh Kak Igun dan Kak Ayu, aku fans berat sama kalian. Kedekatan Ayu dan Igun memang sudah tak terbantahkan lagi. Kasih sayang Igun juga tercurah ke keluarga Ayu. Tak terkecuali, anak semata wayang Ayu, Bilqis Humairah Razak. Sejak Ayu mengandung Bilqis, Igun tak pelit untuk beri perhatian pada Ayu. Ia selalu siap membela dan ada di titik terendah pelantun lagu, Alamat Palsu. Hingga saat ini, Ayu dan Igun semakin erat. Enggan menyebutkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Baik Ayu dan Igun tak canggung pamer kemesraan dalam setiap pertemuan mereka.